Lukas 2, 21 sampai dengan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentakhiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pemikiran, Yesus kan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, sama dengan Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang diserahkan ditambah Tuhan yang menerima, jadi jumlah totalnya berapa Tuhan?